masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Mr. Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Banyak lagi video menarik lepas ni. Isu kualiti inai jenama Nunha milik selebriti popular Nelofa kini tular dalam media sosial. Dikatakan menjadikan kuku berwarna lebam seolah-olah terkepit pintu dan tidak merah seperti inai lain lebih memburukkan reputasi produk pewarna kuku milik bekas pengacara meletup itu didakwa segelintir pihak kononnya tidak mesra wuduk kerana tidak menyerap air. Tampil bersuara, Nelofa atau nama sebenarnya Nelofa Muhammad Noor memberitahu pihaknya sangat memandang berat berkaitan isu mesra wuduk sepanjang proses persapilan produk. Dia juga menegaskan inai keluarannya tidak menggunakan pewarna makanan tiruan seperti yang diletakkan dalam jenama lain di pasaran. Ramai yang nak saya jelaskan isu berkaitan tidak sah solat ini. Semasa proses persampilan, perkara pertama saya pentingkan ialah tiada pewarna makanan. Ramai jenama lain yang perli kami guna pewarna makanan. Inai ini bukan seperti inai lain yang telah ditambah pewarna makanan. Kami tidak letak pewarna makanan langsung. Saya sangat anti perkara tersebut. Kami hanya gunakan bahan-bahan semula jadi, katanya dalam Insta Story. Dalam pada itu, isteri kepada Piyodus ini juga tidak memandang ringan dalam isu penyerapan inai kerana enggan menanggung dosa para penggunanya. Saya pun tak tahu kenapa kecoh sangat sebab sebelum ini ramai jenama lain sudah dijual inai yang tidak sah solat. Namun mungkin kerana inai ini Nelofa yang hasilkan sebab itu jadi isu. Nak buat yang tidak sah solat, dosa sendiri pun tidak tertanggung apatah lagi nak tanggung dosa berjuta orang di luar sana. Saya pun buat benda ni sangat berhati-hati. Tidak tahu berapa puluh kali telah kami buat dan usahakan untuk pastikan semua bahan yang digunakan diluluskan, ujarnya. Bagi menyeraikan salah faham dalam kalangan pengguna, selebriti berhijab itu berjanji akan mengadakan sebuah majlis khas dalam tempoh terdekat untuk menjelaskan isu tersebut. Kami akan menjemput pakar yang mahir berkaitan bidang ini untuk jelaskan kepada wakil pengedar dan media di sebuah majlis dalam masa terdekat. Harap selepas majlis nanti akan dapat selesaikan isu ini, katanya lagi. Dalam perkongsian yang sama, dia juga turut memuat naik tangkap layar kenyataan seorang pengguna media sosial berkaitan isu penyerapan inai bagi menyeraikan salah faham dalam kalangan pengguna. Sejak kemarin, nama Nelofa menjadi sebutan ramai dalam media sosial khususnya pembeli inai jenama Nunha yang kecewa kerana warna kuku mereka tidak secantik yang digambarkan. Lebih teruk, ada yang menyamakan warna inai jenamanya ini seperti kuku lebam terkepit pintu. Malah, cara pemakaiannya juga dikatakan agak susah berbanding jenama inai lain yang dijual di pasaran. Terima kasih korang sudah tengok video aku. Kita jumpa lagi untuk next video pula. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini. Bye!